Dan di sini silakan yang menghitung petugas pencatat skor harus disediakan. Ada sampai ganti-ganti. Dan di sini saya mohon ada yang mencatat skor ada sampai kita si reporter dari hitungnya ya. Ngomong dewek hitung dewek ketika masih hitung ya. Kita beri maaf. Supporter yang ngomong yang hitung itu bisa. Oh, harus ada yang hitung ya. Ya, terima kasih sudah bersedia. Sama-sama kita lihat ya. Ayo, pandangan Anda terfokus di lapangan Balong Indah City ya. Yang kali ini pertandingan yang kesekian kalinya Perdapa melawan Setia Arsyal ya. Waduh, tampil. Dan perlu diketahui tim dari Setia Arsyal ada berada di sebelah kanan dan Perdapa ada berada di sebelah kiri kami ya. Perdapa berada di sebelah kanan ya. Angin yang gede asal lagi. Ya, bagus sekali. Terima. Sudah saja. Colet. Ya, poin. Satu sama. Ya. Pemain dari Arsenal melawan Son. Bagaimana? Wow. Dua satu. Diterima dengan baik umpan tinggi sampai saja. Namun bisa diselamatkan. Masih di belakang. Di situ ada rekannya. Semes. Pemain Perdapa. Akan berasa. Andi. Bagus sekali bagaimana yang terjadi masuk ke Perdapa. Ya. Poin. Rio nomor punggung 7. Bagaimana? Iya, lagi-lagi bola dibiarkan begitu saja sehingga menambah angka buat Perdapa 5-1. Bagus sekali terima. Tinggi, sampai saja. Nomor 14 di sana, nomor 6. Sampai kembali. Wow, tes gol. Poin kembali. Rio melakukan set. Pemain Perdapa. Bagus sekali setnya. Diterima langsung. Sampai saja. Bagaimana? Poin 7-1. Ya, jauh sekali ketinggalannya. Rio melakukan set. Bagus sekali setnya. Tinggi. Penerimaan bola yang tidak bagus. Ya, 7. Ditimbang-timbang. Bagus sekali. Diterima dengan baik. Umpan. Langsung saja colek. Masih bisa dapatkan. Tinggi. Dari belakang saja. Bagaimana? Out. Terlalu jauh. Rio. Ya, nomor 8. Ditimbang-timbang. Bagus sekali. Terima. Umpan tinggi. Ranjong menghalang. Kembali poin nomor 8. Pemain dari Arsenal. Bagus sekali terima dengan baik umpan tinggi. Sampai saja.
Satu mana? Dua. Masuk. 93. 93. Hasil berapa sah? Ya. Tiba-tiba, bagus saja, terima dengan baik umpan. Sampai saja. Saudara Arsil tidak bisa menerima bola kurang serbat sehingga menambah pindah tangga, pindah poin. Bagus sekali, terima dengan baik umpan tinggi. Sampai nomor 4 Albi. Bagus sekali, sebesar Ali Hussein Lamansom, pemain kecil. Bagus sekali servernya, di pinggir, umpan ke belakang saja. Bagaimana? Iya, putusan wasit keluar poin 11-4 buat Perdapa. Bagus sekali servernya, umpan tinggi. Chavez bisa diterima, tinggi kembali, bisa diselamatkan. Chavez lagi bisa diblokir, teriakannya ke belakang. Chavez masih bisa terima, umpan tinggi, dari belakang. Bagaimana? Keluar. Bosan dari Perdapa keluar. Bagus sekali servernya, umpan tinggi. Pemesan dari Perdapa ini menambah angka buat Perdapa 12-5. 12-5. Aldi Lamansom. Bagus sekali namun melampau terlalu jauh dari garis sehingga tiba. Rio, bagus sekali terima dengan baik umpan tinggi. Sebesar apa yang terjadi? Poin. Bising lompat. Masih hidup dek? Bola hidup. Nangga Blaoso, bagus sekali terima dengan baik. Namun, wow, kurang begitu bagus terimanya. Ya, Narga kembali Blaoso. Bagus sekali terima dengan cermat tinggi. Dah, walaupun diblokir kedua pemain dari Perdapa, namun menerobos poin. Poin buat Arsa. Ya, 13. Bagus sekali serta diterima dengan cermat. Cermat saja. Bagaimana? Wow, tidak diperbolehkan. 4 kali. Karena ada di kedawu. Ya. Bima Sakti. Dari sembilan Arsa Blaoso. Tiba-tiba bagus saja. Tinggi, semes. Berarti dia cukup manis. Umpan kembali ke belakang. Semes lagi. Bagaimana yang terjadi? Wow. Cepat. Poin. Ya. Kembali buat sembilan. Bagus sekali. Terima dengan baik. Semes. Kelincahan. Sangat lincah dari Arsen ini bisa mematahkan. Ya, Perdapa Lamansom. Bagaimana? Modal dibuang begitu saja sehingga poin. Poin sembilan Arsen Lamansom, pemain nomor 9. Bagaimana? Modal dibuang begitu saja. Pindah poin. 16-10 buat Perdapa. Bagus sekali setnya. Diterima langsung saja guys. Apa yang terjadi? Masuk. Iya, masuk saudara-saudara. Sehingga poin buat sepilah masuk. Iya. Erwan, bagus sekali. Namun saudara Erwan ini terlalu kuat tenaganya, bola melambung tinggi, melambung garis. Ya, Perdapa Lamansom, bagus sekali terima dengan baik, umpan tinggi. Sampai saja. Mental. Walaupun diblokir dari kedua pemain Perdapa,
ternyata kedua. Lain. Ya, boleh saja kita langsung tinggi. Sampai saja. Sembesan yang begitu tajam sehingga bisa mematahkan pemain dari Kusen. Kusen tidak masuk. Dan bersebar sebabnya diterima dengan bagus. Sampai saja. Bagaimana? Iya. Ternyata terpental dalam melihat jauh sehingga poin kembali. Ya. Hussein tidak masuk. Bagus sekali. Sesudahnya diterima dengan bagus. Coba saja. Tinggi. Hujan manis. Cap jauh. Cemes. Wow. Masih bisa diselamatkan. Tinggi. Umpan. Cos. Wah. Masih. Wah. Wah. Lumpur sekuat tenaga. Apalah dayanya. Ya. Aja sampai tengkulak seleo ya tinggi cemes nomor 9 Narda Aldi melakukan set Aldi pemain bernama bagaimana waduh terkena tinggi tidak masuk coba sekarang pun 21-13 siapa Wak? 21-13 Amir Amir Umar wah Amir Umar Sina modal dibuang-buang menjadi segar itu udah ngomong modal dibuang ya nomor 3 nama satu tuh cowok terima dengan baik tinggi sama saja yang bisa ada mana? Biasanya ada penanggaran poin buat perdata 22-14 Narda bagus sekali Narda tinggi sampai saja langsung diterima dengan baik sampai kembali ke belakang ke depan tinggi dari belakang langsung bagaimana wow ada satu penanggaran yang cukup fatal sekali dari pemain Spil Arsenal ini sehingga 23-14 bagus sekali terima-terima sampai saja kurang begitu cermat sehingga poin nomor 11 Syarif Lamerson ditimbang-timbang dulu bolanya bagus sekali wah puji-puji sehingga kemenangan 24-15 ya perdata bagus sekali setnya diterima dalam bagus sukses ternyata mas poin 16-24 ya, nomor 9 terima bagus sekali lompat tinggi poin tidak boleh tidak diperbolehkan oleh wasit ya terima bagaimana masuk atau keluar keluar ya. Sehingga habislah sudah pada babak yang pertama dimenangkan oleh Pernapa dengan skor 25-17 babak yang selanjutnya apakah sila silakan umur atau sebenarnya masih tetap Pernapa akan mengakhiri pertandingan yang berbeda begitu jangan kemana-mana simak terus saksikan terus pertandingan yang berbeda merupakan babak yang kedua silakan musik sebentar oke Pak Jaja saudara-saudara sahabat-sahabat
berada ya. Wasit sudah memunculkan bola tajamnya, itu artinya pertandingan akan segera berlanjut. Begitu itu saksikan pada babak yang kedua, tentunya sama-sama kita lihat tadi babak yang pertama dimenangkan Perdasa dan babak yang kedua kita saksikan bersama-sama. Yuk, fokus Anda langsung saja ya. Poin kurang begitu cermat. Sehingga angka yang pertama buat Cipeda Arsel masih bisa diselamatkan. Sampai saja tidak bisa diselamatkan, sehingga angin yang pertama 1-1 nomor 6 berdapat. Fokus sekali terima dengan cermat dari belakang. Wah, diblokir saudara. Iya. Poin nomor 6 Herman. Fokus sekali terima. Coba saja. Bagaimana? Iya. Kesalahan ya, sehingga menambah angka kembali. Herman Lakasov. Bagus sekali sudah diterima langsung tinggi sudah saja poin ya, poin buat Arsel, 9 Arsel ya, ancang-ancang bagus saja terima dengan baik umpan tinggi sebes walaupun di blok masih tetap merobos sehingga poin buat Perdana empat dua nomor 7 bagus sekali sudah diterima dengan baik umpan tinggi sebes saja. Bagaimana Lesman memutuskan mancing. Tes ball. Ya. Oh, siap bola pertama, yuk. Buat Spila Arsel. Bola, ya. Pemain dari Spila Arsel sudah menimang-nimang bola, ya. Nomor 2. Bagus sekali servenya, diterima langsung umpan tinggi. Sebes. Bagaimana? Iya, ada yang menyentuh. Yang pertama ya, bagus saja diterima langsung tinggi sama saja nomor 3 di sana jarak jauh sama lagi masih bisa diselamatkan kah? Oh, ternyata tidak bisa. Poin 5-4 poin kembali buat Sepila ya. Nomor 2 belakang sel bagus sekali Adam diterima dengan baik. Sebenarnya tipu yang cukup manis ya, tepat di depan tidak bisa diselamatkan, bolanya jatuh di depan sehingga menambah angka ya. Hasil udah Arsel bagus sekali servernya diterima langsung umpan tinggi ke belakang. Yes. Umpannya sangat tangguh menambah angka buat Perdana. Arsel melakukan sel bagus sekali serda diterima langsung tinggi sampai serda masuk. Bisa tadi kau sewa walaupun di blok tersenis tadi dilakukan oleh kedua pemain dari Perdana namun tetap tersenis ya. Dari Spila bagus sekali serda diterima langsung sampai serda semesan yang begitu akurat dari Hushen Hushen sehingga menambah angka buat Perdana. Dan ada teman nih Mesen. Belakang sel 7-6. Bagus sudah diterima dengan baik umpan tinggi. Wow, masih bisa diselamatkan. Nomor 6 di sana ke belakang. Colek dengan manis. Nah, ampun. Tidak terjangkau dari nomor 12 ini sehingga menambah angka buat Perdana. 8-6. Hussein belakang sel. Ditimbang-timbang dulu bolanya sejenak langsung di server. Bagaimana? Terlalu jauh, terlalu jauh melampaui arena lapangan sehingga 3 poin. Bagus sekali terima dengan baik umpan tinggi soleh tetap saja dari praktik pelukanis di situ ada rekannya salah. Bagaimana? Iya, masuk 9-7 ya, 9-7 buat Perdana.
pemain perdana nomor 4 melakukan soft. Aldi melakukan server. Bagus sekali servernya, boleh dibiarkan begitu saja sehingga poin kembali buat Pertapa 10-7. Ya, satu demi satu mengejar galanya. Ya, nomor 4 kembali melakukan soft. Aldi, bagaimana? Iya, terlalu jauh saudara Aldi ini sehingga pindah poin. Ya, dari Spila Arsyad melakukan soft. Bagus sekali serta diterima langsung umpan tinggi. Sudah saja. Penerimaan bolanya kurang baik, kurang cermat ya saudara-saudara, sehingga menambah angka buat Pertapa. Narka melakukan soft. Bagus sekali serta diterima dengan bagus. Umpan tinggi. Celek. Bukan manis. Kembali. Celek manis kembali. Ke belakang saja. Dari jarak jauh. Wow, tidak bisa diselamatkan dari Pertapa ini sehingga poin kembali buat Sepila Arsyal. Ya, 9-11. 9-11. Bagaimana? Wah, terlalu jauh Bung. Serta pindah poin buat Pertapa. 12-9. Ya, 12-9. Bagus diterima dengan baik. Umpan tinggi. Sama saja. Bagaimana? Keputusannya keluar. Ya, keluar. Oke, ya. Game out untuk yang pertama kalinya diminta oleh manajer dari Sepila Arsyad. Ya. Dan tentunya tidak henti-hentinya ya, kami atas nama panitia menghimbau kepada anda yang membawa kendaraan ya, silakan di sana ada tim petugas kami untuk menitipkan kendaraannya ya. Yuk, fokus anda kembali di lapangan Bola Bunda Citi ya. Nomor 6 kembali, lapan sop, diterima dengan baik, sampai saja. Wah, bagaimana? Iya. Poin 10-13. 10-13. Nomor 3 dari 9. Bagus sekali. Diterima dengan baik. Umpan tinggi. Sampai saja. Pak. Boleh belum, Pak? Ada tes. Boleh, Pak. Entok, Pak. Poin. Boleh belum di cek. 14-10. Ya, 14-10. Kabelnya siapa? Bagaimana? Wow, terlalu jauh Mas Rio. Abrahira, Pak. Tenaganya terlalu kuat sehingga poin 11-14 buat Sepila. Bagaimana? Wow, kalau tadi terlalu kuat, kalau sekarang terlalu lemah ya. Terlalu lemah, lempleh. Yes, rumah masih serpen ya, tinggi. Wah, pun lemah lagi ya. Rumah apa nih? Tetap poin gimana bu? Kembali bagus saja diterima dengan baik. Umpan tinggi ke belakang sampai saja. Tes poin buat Sepila 12-16 ya. Ancang-ancang. Bagus saja, diterima dengan umpan tinggi. Kabur. Mana ini? Kabur apa yang ditulis sana? Oh, kamarnya ke dalam ini. Boleh lah nyot ya. Di bawah lah. Kemarin kali itu ke dalam. Kedalam. Iya, selesai. Tinggi. Hanya. Bagaimana? Wow. Sehingga menambah angka 18-12. Ya, 18-12. Pertapa, Lamasok. Bagus sekali. Terima dengan baik. Nomor sana. Sampai saja. Walaupun diblokir, namun tetap merobos sehingga menambah angka 19-12. 19-12. Bagus sekali servernya. Tinggi. Langsung. Sampai saja. Diterima dengan bagus. The best dewa, net dewa. Ya.
bumper the best direct nempel dalam timnya masih best. Ya, langsung saja nomor 2. Bagaimana? Ya, ada pergantian. Nomor 9 diganti nomor 10. Keren nomor 10. Janggung, Dawa. Ya, bagus sekali. Terima dengan baik. Pemain Janggung. Ya, pemain Anyar. Nomor 10. Biasa apa? Padahal. Ya. Bagus sekali. Terima dengan baik. Tinggi. Sampai saja. Wow, keren. Nomor 10 keren. Keren terus. Iya, iya, iya. Pemain terbaru dari pertama. Bersama ya, Jambul. Kembali. Pemain 9 langsung. Bagus dengan serta. Diterima dengan baik. Umpat tinggi. Iya, ya, iya, iya. Bagaimana? Ternyata keluar. Kamu iman. 14-21. Satu demi satu. Kopar. Bagus sekali serta. Diterima dengan baik. Ada nama. Tinggi. Nomor 10. Semisanya antep. Woi. Asyik pada. Eling-eling pemain Anyar nomor 10. Semisanya antep. Tidak kuat. Ya, nomor 4. 22. Aldi tak masuk. Terima dengan baik nomor 12. Tinggi. Bagaimana? Wasit untuk memutuskan. Tidak boleh, tidak boleh. Oh, lihat tangannya. Wasit yang kedua. Tidak boleh. Tidak boleh. Bagus saja. Terima. Tinggi. Stres. Jadi selamatkan. Wow, bagus sekali. Nah, ini. Iya. Stres. Lupa tinggi. Selanjutnya di sana ada rekannya. Wow, masih bisa terobatkan. Dua kalinya. Wow, stres. Ya, langsung saja tinggi. Tidak pernah. Iya. Sampai saja lebih terakhir dari Bulo. Ya, woi, 24, Gimboy, Gimboy, woi, langsung. Masuk, masuk. Mendang-mendang 24. Nyantai mas. Ya, nyantai. Nah, sekarang nih, kita lihat. Ya, boleh. Masih bisa diselamatkan. Nah, langsung sampai setiap gerak tepi untuk manis tinggi. Hampir sekali sebenarnya serangan pada babak yang kedua masih dimenangkan oleh Perdapa dengan skor 25-15. Ya, sehingga habislah sudah ya dua pertandingan dua babak ya sudah sama-sama kita saksikan. Dan